Ke channel Yoyo Station 10. Terakhir itu mindset bro. Kali ini motor Honda Forza 2019 milik Om Adi. Landing di kedai rider, minta diracun ini bro. Katanya beliau minta dipasangin klakson CRV turbo, lalu minta dipasangin lampu tembak tambahan sama modifikasi switch on off. Gimana hasilnya? Cekidot. Semoga ini jadi ujung berkah ya bro. Sukses selalu untuk semuanya. Kenapa ya Honda Forza yang datang ke sini rata-rata udah pakai shock ohlin? Apa shock orinya terlalu keras? Tapi ini ohlin. Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu mindset bro. Nah ini hasilnya nih. Motornya Om Burhanuddin kita acak-acak tuh ownernya tuh. Nah, ownernya ini dia motornya. Nah, motor baru keluar. Kebetulan plat nomornya udah turun nih. Kayaknya plat nomor di Tangerang yang udah turun beliau doang nih. Sakti memang ya. Langsung dioplek, shock breaker ganti ohlins. Ohlins bukan kaleng-kaleng, yang pasti ohlin ori. Nah, ciri ohlin ori itu di pairnya itu ada serial number dan warnanya juga beda ya. Dia warna goldnya nggak cerah, pairnya juga warna kuning, kuning beneran bukan kuning cerah banget. Lalu di sini saya melakukan pemasangan klakson CRV turbo atau Prestige. Klakson kita bikin dual tone. Jadi ada ini yang custom, ini yang ori, parking brake lock, yang tentunya tidak merubah apa-apa. Nah ini dia, sorry. Nah tuh, ya parking brake lock, sama switch buat matiin lampu utama. Switchnya kita bikin serapi mungkin, malah nggak kelihatan ya. Sama ini yang imut nih. Nah di sini, tuh lampu tembaknya tuh. Imut kan, dan masuk banget kok ke motornya yang gambot ini. Nah, gimana hasilnya? Kita tes dulu ya untuk klaksonnya. Nyalain kok. Tes klakson orinya dulu. Klakson CRV. Suaranya kenceng banget, dijamin. Nah, kita pakai relay untuk instalasi kelistrikannya. Jadi dipastikan saya buat kelistrikan di Forza ini juga seaman mungkin, serapi mungkin. Sambungan-sambungan kabel kita pakai solder. Terus untuk ngerimping skunnya juga pakai tang khusus, tang krimping, jadi lebih rapi lagi. Sama ini lampu juga tuh kita pakai bosingan, jadi aman pastinya. Oke, tes lampunya kok. Ini lampunya nih, lampu utamanya biasa ya. Kalau kita lihat kayak PCX sih konturnya. Lampu tambahan. Nah, ini pedes banget ini di mata, walaupun kecil pedes banget. Kita sengaja bikin videonya di ruangan biar kelihatan kalau sinarnya nggak tinggi sebelah. Oke, lalu kita nyalain. Oke. Keunggulan dari Forza itu ya ini naik turun cantiknya. Segera sih saya mau konsepin untuk motor-motor lain buat naik turun seperti Forza. Tadi udah saya coba pelajarin untuk mekanisme naik turunnya. Oke, ini ngerjainnya lumayan lama karena kita nguber apinya. Ownernya juga lihat tuh. Ya, Om. Gimana Om? Hasilnya Om? Mantap ya. Ini kedua kalinya beliau kesini. Pertama PCX-nya diracun di sini, ya. Kedua Honda Forza 250 tahun 2019. Ingat, rapi itu mindset bro. Thank you.